sekarang ni kita berada di Biden Mall di Subang Jaya untuk program Jalinan Kasih bersama warga Menara Kuala Lumpur, dan terdapat lebih kurang 20 orang sukarelawan daripada Menara Kuala Lumpur dari berbagai-bagai unit lah. So kita ada 18 orang anak yatim daripada Rumah Shifa yang akan kita bawa ke dalam untuk beli barangan kelengkapan untuk menyambut Aidilfitri pada tahun ini. So jom kita tengok macam mana adik-adik ni happy ke tak. Sekarang kita ada wakil daripada HR iaitu Cik Azmai. Okay, so apa perasaan Cik dapat bersama dengan adik ni pada hari ini? Pertama saya rasa sebenarnya satu kekuatan terbaik lah kita untuk menggembirakan mereka bersama-sama untuk berbagi dan berikan harga, dan mereka pun rasa seronok dapat. Adik seronok tak adik dapat beli barang-barang dan jalan, seronok tak? Assalamualaikum. Sekarang kami berada di Maidin Mall USA. Kayaknya kita buat apa sekarang ni? Kita buat charity program CSR Food SR bersama anak yatim. So program ni sangat best pada you all yang tak pernah join. Sila join. Jom join. Tengok kita boleh banyak barang. Minta anak yatim. Kita orang lah. Jom bayar. Jom bayar. Okay, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Ini Encik Asnan. Yeah, dia sedang tengah beli. Adik nampak sangat happy lah. Diorang nampak sangat happy sebab dapat beli apa yang orang suka. Kita pun biar je diorang nak beli apa-apa kan. So apa yang Cik Hassan dapat pada hari ini? Okay, hari ini saya dapatkan untuk anak saya ni kasut sepasang, tudung, jubah dan tengah cuba baju kurung. Oh, okay. Ini Cik Hassan pilih sendiri ke ataupun dia? Oh, dia pilih sendiri. Okay. Bagi pasangan dia. Ini apa perasaan ini? Oh, perasaan saya di bulan Ramadan tahun ini sangat berbangga kerana dapat entertain anak-anak yatim. Saya sendiri pun anak yatim pun tak merasa ni semua. Kita dapat buat kat anak yatim yang lain pun syukur. Alhamdulillah. Sekarang kita berada di kaunter pembayaran. Ini dah kira last lah. Selepas anak-anak pun dah pilih baju-baju yang mereka suka, baju yang mereka nak pakai masa hari raya nanti. So sekarang ni kita ada kat kaunter pembayaran. Okay, kita telah selesai shopping bagi anak-anak ni, beli baju semua. So untuk malam ni kita ada program berbuka puasa bersama Rumah Anak Yatim Shifa di Menara Kuala Lumpur. Restoran berputar, jom. Sekarang ni kita dah berada di restoran berputar Menara Kuala Lumpur bersama anak-anak yang daripada Maidin tadi dah datang ke sini. So lepas ni kita akan ada majlis berbuka puasa bersama CEO dan VIP daripada wakil daripada restoran berputar sendiri. Dan kita akan, anak-anak akan diraikan dengan makanan-makanan yang lazat di restoran berputar ni, dan ada sedikit sumbangan zakat daripada Menara Kuala Lumpur. Alhamdulillah, hari ini warga Menara Kuala Lumpur telah berjaya menganjurkan satu program bersama anak-anak yatim daripada Rumah Shifa. Saya rasa begitu terharu sekali kerana melihat kegembiraan yang dirasai oleh anak-anak daripada Rumah Shifa. Mula daripada tengah hari tadi, kita telah membawa mereka membeli belah dengan usaha yang dijalankan oleh warga Menara Kuala Lumpur. Dengan kerjasama restoran berputar Menara Kuala Lumpur, kita telah berjaya menganjurkan satu program yang begitu berjaya. Bermula daripada shopping, membeli belah, hinggalah kita berbuka puasa. Saya dapat merasakan kegembiraan di wajah mereka. Alhamdulillah, kita juga dapat mengulurkan wang zakat kepada Rumah Shifa dan juga pemberian duit raya hasil daripada usaha kutipan warga Menara Kuala Lumpur. Saya pun ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah menjayakan program kita pada hari ini. Saya sungguh bangga dan juga ingin mengharapkan perkara ini dapat diteruskan lagi pada masa akan datang.